Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua untuk sahabat-sahabat Derosa Auto. Kembali lagi bersama saya. Hari ini suara agak serak ya karena sakit. Mudah-mudahan kalian semua juga tetap sehat-sehat di sana. Rezekinya biar lancar semuanya. Hari ini kita lagi main ke Jalan Raya Binong di showroomnya Fauziah Motor. Hari ini saya ditemenin bersama Mas Jarwo dari Duo Otomotif. Jadi lagi kolaborasi, kita lagi kolaborasi nih antara Derosa sama Duo Otomotif. Semoga menjadi rekomendasi untuk teman-teman semua. Kita mau kasih info untuk mobil bekasnya. Terus gimana? Oh ya, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel kami di like, subscribe ya. Yang belum subscribe, terima kasih untuk semuanya yang udah subscribe. Mohon maaf ya kalau misalnya kita dalam penyampaian kurang-kurang, mohon dimaklumi. Hari ini nih kita masih semangat untuk teman-teman mengasih info-info semua di showroom Fauziah Motor. Jalan Raya Binong. Kenalan dulu sama Mas Jarwonya nih. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya bersama dengan Kayati dari Derosa Auto ingin mereview showroom mobil bekas Fauziah Motor yang lokasinya berada di Jalan Raya Binong, Karawaci teman-teman. Dan kali ini kami sudah ditemani langsung oleh bagian marketing dari Fauziah Motor dengan Pak Haji Herman. Oke Pak Herman, bisa di-share ke teman-teman untuk lokasi dari showroom Fauziah Motor ini ada di mana? Jalan Raya Binong RT2 RW2. RT2 RW2 ya. Jadi teman-teman juga bisa cek di Google Map ya dengan kata kunci Fauziah Motor Karawaci. Oke Pak, bisa di-share ke teman-teman untuk nomor telepon. 08 14 62, 7-nya 3 kali. Dengan Pak Haji Herman ya Pak. Kita mau cari tahu stok-stoknya di sini nih ya Mas. Minta kasih tahu Pak Haji. Pak Haji, stok-stok di sini unitnya ada berapa Pak Haji? 5 unit. Ada 5 unit. Ya. Tadi yang satu udah laku ya Pak Haji ya? Iya, udah laku yang dua. Yang dua laku. Jadi tersisa ada 5 unit teman-teman. Total cuma tadi ada 7 unit. Oke Teh, Yati bisa di share. Ayo Mas. Ini ada unit apa nih Pak? CRP 2014 Prestige. CRP 2014. CC 24. CC-nya 24. Prestige. Matic ya Pak Ji ya? Matic. Harganya 26. Harganya 260. Ini tangan perorangan Pak Ji. Tangan pertama perorangan. Pajak. Pajak di bulan 12 ya Pak Ji ya. KM-nya berapa ini Pak Ji? KM-nya 70. KM-nya masih 70. Oke, masih rekomendasi Pak Ji. Alamat Tangerang Kota. Alamat STNK Tangerang Kota. Buka harga di 260. 260 bisa nego Pak Ji. Masih bisa nego. Ada paket kreditnya juga Pak Ji? Paket kredit bisa. Paket bisa. Kredit. Tukar tambah pun bisa. Tukar tambah pun bisa di sini. Tapi kalau untuk kita kredit syariah atau konvensional bisa Pak Ji? Bisa, satu bisa. Minggu garansi. Oh, satu minggu garansi. Oke. Mobil dijamin utuh, nggak ada bekas nabrak. Oh, mobilnya dijamin utuh, nggak ada bekas nabrak, nggak ada bekas banjir. Siap pakai semua ya Pak Ji ya, siap pakai. Ada lagi? Oke, udah. Kita pengen tahu selanjutnya. Ayo Mas. Nah, teman-teman, di mobil berikutnya ini ada Mitsubishi Pajero tipe apa nih Pak? Tipe Dakar. Dakar yang 2017. 2017. Oke, yang 4x4 ya? 4x2. 4x2. Oke. 4x2. Oke, untuk KM-nya di berapa Pak? KM-nya 62. 62 service record ya. Oke, jadi teman-teman di sini ada unit Pajero tipe Dakar tahun 2017 untuk plat nomornya juga sangat unik ya, nomor serinya satu digit teman-teman, nomor pilihan. Untuk pajak hidup Pak ya? Pajak hidup. Pajak hidup plat panjang. Oke, untuk platnya ini plat mana ini Pak? Tangerang, Tangerang Kota. Tangerang Kota ya. Pajak hidup. Oke, jadi untuk harga dari mobil ini berapa? 475 harganya. 475 masih bisa nego ya. Oke, jadi teman-teman masih bisa nego. 475 masih bisa nego.
offline cash, teman-teman juga bisa kredit tukar bisa tambah, tambah ya Pak. Bisa. Oke, kalau jadi, tukar tambahnya Pak Haji, ada DP orang pengen pakai motor itu bisa Pak Haji? Kalau pakai motor ya kalau mau ngepasin bisa aja. Bisa aja. Kalau ngepasin DP bisa. Jadi di sini ya, sangat fleksibel ya, Pak ya. Fleksibel ya berarti Pak Haji ya. Kalau uangnya kurang pakai motor sebagian nggak masalah. Ah, pakai motor bisa. Jadi teman-teman tukar tambah juga bisa ya Pak Haji ya. Jadi sangat fleksibel banget penjualan di Fauzia Motor teman-teman. Jadi teman-teman kalau kurang juga bisa tambah-tambah pakai motor. Bisa. Oke. Jadi banyak banget keuntungan mengambil unit di Fauzia Motor teman-teman. Untuk unit dipastikan bukan bekas laka atau bekas banjir. Dan ya, untuk ya, kilometernya real ya Pak ya. Ya real. Oke, hati-hati bisa dilanjutin. Ayo selanjutnya Pak Haji, kita mau lihat stok satu lagi nih. Ini ada Pak Haji, Pak Haji. Fortuner 2017 tipe G. Fortuner 2017 tipe G manual matic Pak Haji. Matic. Matic. Ya. Pajaknya bulan 1. Ya, bulan 1 ya. Berplat genap. Ini STNK lewat mana Pak Haji? Oh, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kilometernya Pak Haji? Kilometernya 71. 71. Ya. Ini dijamin. Siap pakai juga siap Pak Haji pakai. Ya mobilnya ya. Pakai nggak ada bekas harga nabrak. Case-nya berapa Pak Haji? 400 masih bisa nego ya, bisa nego kredit, paket bisa. Kreditnya juga ada. Kalau paket kreditnya kira-kira di DP berapa Pak Haji? Sekitar 75 bisa. 75 bisa teman-teman. Tapi kalau ada yang mau nanya-nanya atau tawar bisa langsung hubungi Pak Haji aja bisa, nanti ya. Nomor teleponnya kita tampilin juga di kolom deskripsi. Selanjutnya aja, next. Baik, buat teman-teman yang menginginkan mobil yang sangat premium, di sini ada unitnya Fortuner tipe G tahun 2017 ya Pak ya, pemakaian 2018. Ya, betul. Untuk keseluruhan masih sangat oke. Saya lihat interiornya juga sangat bagus teman-teman. Untuk kilometer baru sekitar 71 ya Pak ya. 71. Ya, saya sini aja. Langsung aja hubungi Pak Haji Irman atau langsung datang ke lokasi Fauzia Motor. Nah, ayo Pak Haji. Selanjutnya Altis 2018. Nah, pemakaian 2019. Nah, teman-teman, di unit sebelumnya ini ada mobil yang sangat istimewa yaitu Toyota Altis tipe P. Tipe P yang 18 ya, Pak ya? Iya, 18. 1800 cc. Untuk tahun berapa ini, Pak? 2017 akhir, 2018 akhir. Pemakaian 2019. Pemakaian tahun 2019. Iya. Warnanya hitam. Untuk teman-teman sangat oke, teman-teman. Ini Pak Haji, plat A-nya A Serang apa A? A Cilegon. A Cilegon, oh ya. Serang berarti. Untuk plat A-nya A Serang ya. Jadi teman-teman yang mengikat sedan yang sangat cepat, ini ready teman-teman. Untuk KLS-nya berapa Pak? 36.000. 36.000. Oke, jadi untuk KLS kilometernya juga masih sangat rendah teman-teman. Untuk harganya Pak? Harganya 310. 310. Bisa nego. Bisa nego ya? Bisa nego. Line cash juga bisa kredit ya Pak ya? Bisa. Tukar tambah juga bisa. Oke, okay, betul. Mobilnya juga siap pakai kayaknya Mas ya? Masih nah, oke okay banget. Ya. Di mobil berikutnya ini ada Mitsubishi Pajero tipe apa ya Pak? Dakar. Yang ini semua keseluruhan masih oke okay banget ya Mas ya? Iya. Dalamnya juga masih semua orisinil ya Pak Haji ya? Orisinil. Pokoknya unit di sini dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya Pak Haji. Pak garansi mesin satu bulan Pak Haji. Satu minggu garansi mesinnya. Next satu lagi Pak Haji. Patah hidup Pak ya. Patah hidup plat panjang. Oke. Untuk platnya ini plat mana ini Pak? Ini ada mobil. Tangerang Kota ya. Patah hidup. Oke. Jadi untuk harga dari mobil ini berapa? 475 masih mejanya kok ya. Oke, ini Honda. Honda CRP tahun 2008 CC24 masih bisa nego. Lain cash. Tipenya Pak Haji. Bisa kredit. Tipenya yang 24. Ya, matic. Ya. 2400 cc matic ya Pak Haji ya. Tahun 2008. 2008. Ini STNK-nya pajaknya bulan 10. Bulan 10 jadi alamat Binong. Ya. Oh, alamatnya Binong ya. Sini. Nah, manual matic tadi. Matic. Oh, matic. Jadi sangat fleksibel banget penjualan di Fauzia Motor teman-teman. Jadi teman-teman kalau kurang juga bisa tambah-tambah pakai motor. Oke. Jadi
banyak banget keuntungan mengambil unit di Pujian Motor teman-teman. 160 unit dipastikan bekas bekas laka atau bekas banjir. Dan untuk kilometernya real ya Pak ya. Barangnya grass bener lah. Barangnya grass ya Pak Ji ya. Bannya juga masih ini tebal. Saya di sini. Kayaknya 160. Harganya 130 bisa nego. Iya. 124. Kalau di DP berapa Pak Haji ini kalau paket? Kalau DP sekitar 35 Mas. 35. Ini harganya 160 Pak Haji. 130. Oh 130. Ini masih bisa nego, negonya bisa, banyak apa dikit Pak Haji? Dikit aja. Dikit aja. Iya. Ya. Terbaik. Oke. Oke, buat teman-teman yang menginginkan mobil yang sangat premium di sini ada unitnya Fortuner tipe G tahun 2017 ya Pak ya, pemakaian 2018 teman-teman. Ini kayaknya udah semua ya Pak Ji. Oke, sudah saya lihat interiornya juga sangat bagus teman-teman. Kasih info untuk kilometer baru sekitar 71 ya Pak ya. Ini ada di Fauzia Motor yang berminat ya. Langsung aja hubungin Pak Haji Herman. Ada minat bisa langsung hubungi Pak Haji atau channel kita. Kita siap bantu untuk teman-teman. Di mobil berikutnya Pak. Kita udah review semua ya Mas ya. Udah. Untuk teman-teman, terima kasih banyak yang udah mengikuti. Nah, teman-teman, di unit berikutnya ini ada mobil yang kita sangat istimewa yaitu Toyota Altis. Masukin aja CR-nya, masukin aja CR-nya. Yang 18 apa ya? Apa lagi CR-nya? Oh, satu lagi. 800 cc. Oh, oke, satu lagi ada lagi. CR-nya masukin aja. 2018 pemakaian tahun 2019 warnanya hitam. Masukin aja CR-nya. Untuk keseluruhan sangat oke, teman-teman. Barang antik ini masalahnya jarang megang. Oh, iya. Cirebon Honda CRZ tahun 2013. Oke, teman-teman yang menginginkan sedan yang sangat istimewa di sini ready teman-teman. Untuk pemakaian sendiri Pak bukan Pak Ji? Bukan kan. 36.000 tapi ya. Kirain pemakaian sendiri. Oke, jadi untuk kalian teman-teman ini ada mobil sangat tipe rendah, teman-teman. Honda CRZ. Untuk Honda CRZ tahun 2013. Tahun 2013. Masih bisa ini nego, pajaknya ya. Bulan apa nih? Juga bisa kredit 9. Ya, Pak ya. Bulan 9, tapi terima hidup bisa. Terima hidup. Oke, ini saya lihat tangan pertama. Ya, ini rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari mobil sedan. KM-nya 41. Oke, KM-nya masih 41, teman-teman. Ini mobil siap pakai ya, Pak Ji ya? Siap pakai. Keren banget juga ya untuk teman-teman yang lagi cari-cari unit nih. Sedan apa? CRZ. Iya, CRZ. Keren ya, Mas ya? Keren ini. Ini case-nya berapa? 325. 325. 325 tapi masih bisa nego, Pak Ji. Masih bisa nego. Dia juga ada paket kredit ya, Pak Ji? Paket kredit bisa. Paket kreditnya juga bisa. Nanti tinggal dibicarain aja. Hubungi Pak Hajinya langsung, boleh. Ini KM-nya tadi berapa, Mas? 41. 41 masih rendah banget ya. Iya. Mobil masih mulus, kaki-kaki pasti masih enak, masih enak ya Pak Ji ya, orang kilo KM-nya masih 41. Iya. Iya, rawatan ini kayaknya. Ini gagah juga ya kayaknya. Masih oke semua ya, ban apa peleknya juga masih bagus banget teman-teman. Matic. Nah teman-teman, di unit berikutnya ini ada mobil yang sangat legend teman-teman. Ada Honda CR-V tahun 2008 Matic. Untuk KM-nya juga masih sangat worth it. Berapa ini Pak? 160 service record. Jadi teman-teman, di tahun 2008 untuk KM-nya masih rekomendasi banget. Untuk keseluruhan juga masih sangat bagus ya. Untuk interior juga great. Oke, untuk di bagian kaki-kaki juga masih sangat bagus, banyak masih 325. Sangat tebel teman-teman. Untuk KM-nya di berapa Pak? 160 ya? Untuk harganya? 130 masih bisa nego. Oke, teman-teman. Bisa. Cuma 130, teman-teman bisa memiliki Honda CR-V tahun 2008.
tipe yang 2400cc. Warna silver untuk keseluruhan cat juga masih sangat worth it teman-teman di tahun segitu. Oke, untuk paket kredinya sekitar berapa Pak? Salam Delos Auto, Assalamualaikum.